Wilfried. Welcome to Rock Samarinda. Di minggu ini kita masih akan tetap membahas tentang tema foundation dengan value integrity. Nah, Ger, kira-kira apa aja nih yang sudah kamu dapatkan seputar pengajaran integrity? Yang aku dapatin dari integrity itu berani katakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Jadi tidak ada lagi area abu-abu dalam kehidupan kita. Wah, setuju banget nih sama Gary. Pastinya hal-hal kecil sekalipun dalam hidup kita harus kita lakukan dengan berintegritas. Well, saatnya kita menyaksikan Rock News minggu ini. Ibadah raya setiap hari minggu ada 4 kali, yaitu di LDCC pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Dan untuk di SKP pada jam 10 pagi dan jam 5 sore. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Paul Suryanto dari Rock Bali. Bagi Anda yang berada di wilayah Tenggarong dan sekitarnya, dapat beribadah di Rock Satelit Tenggarong pada hari Minggu jam 10 pagi di alamat berikut ini. IC, iConnected, setiap hari Selasa atau Rabu, jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi Anda yang belum terkoneksi, dapat menghubungi Aser atau Sekretariat Gereja. Rock Beloved, happy birthday dan happy anniversary. Kiranya segala yang terbaik daripada Tuhan menyertai Anda. Rock Beloved, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu, bagi Anda yang memiliki pergumulan ataupun bahan doa, Anda dapat mengisi prayer request. Dan bagi Anda yang doanya sudah dijawab atau memiliki kesaksian hidup lainnya, jangan ragu untuk mengisi praise report. Anda dapat mengisi melalui form yang telah disediakan ataupun mengunjungi website di rocksamarinda.org. Untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan, Rock Beloved, pastikan Anda telah mengisi form data jemaat. Bagi yang belum, Anda dapat menghubungi WA Sekretariat Rock Samarinda di nomor 0813-2003-6789. Jangan lupa juga untuk cek dan follow sosial media Rock Samarinda atau kunjungi website di rocksamarinda.org. You're the first thought on my
my mind. Let our voices rise, all creation cries, singing out in endless alleluia. From this moment on, join with heaven's song, singing out in endless alleluia. Halo, nama aku Valen. Aku sudah TK besar. Halo, nama saya Piko. Piko sudah kelas 2 SD lah. Kami di sini bersaudara. Kami di luar belajar bersama, kami juga berdoa bersama. Kami ucap syukur banyak yang memperhatikan kami. Burning up the night till heaven's over. Berhadir kami, dan kami di sini dan berhadir orang-orang yang sudah menyumbang ke rumah ini. There's nothing better. There's nothing better. There's nothing better than this right now. Now there's nothing better. There's nothing. Love you, love it. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari jadikan hidup kita lebih berintegritas. Demikian Rock News minggu ini. Sampai jumpa di Rock News berikutnya. God bless you. Shalom semua warga kerajaan dan setiap orang yang mendengarkan berita ini. Tidak ada seorang pun daripada kita yaitu mau dibilang bodoh, bukan? Apa kriteria firman Allah tentang orang bodoh? Orang bodoh itu dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang 26 mengatakan yang mendengar firman Tuhan. Senang, semua orang suka mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Adalah orang bodoh yang membangun apa? Rumah di atas pasir. Saudara yang kasih Tuhan, tapi sebaliknya orang yang berhikmat. Setiap orang suka dibilang hebat. Ngana hebat, wah suka saudara. Siapa mereka? Mendirikan rumahnya. Rumah itu kehidupan, rumah itu keluarga, rumah itu pelayanan, bisnis, anything. Di atas batu karang. Batu karang sanalah Petra. Dengan jelas kita tahu siapa Petra itu. Christ, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Abba, seorang bapak itu juga fundus. Fundus itu fondasi. Karena itu semua orang yang bermasalah, sakit jiwa, seperti saya katakan psycho, itu adalah orang yang tidak punya bapak. Tidak ada yang jadi teladan dalam hidupnya. Tidak ada role model dalam hidupnya. Karena firman Allah mengatakan, gempa bumi, hujan, badai akan datang. Erosi akan datang. Dalam kehidupan kita. Ketika saya berada di Palu, saya melihat kehancuran daripada likuifaksi. Saya waktu belajar teknik sipil belum pernah dibicarakan, yaitu tentang likuifaksi. It really happened. Tetapi luar biasa, ada sebuah bangunan yang tegak berdiri di situ. Karena apa? Ketika likuifaksi itu terjadi, mendadak berhenti di depan klinik itu, klinik bersalin milik seorang anak Tuhan yang membantu orang-orang miskin. Dan kemudian berbelok, saudara. It's a fact. Di dalam hidup kita, tidak ada seorang pun mau dipanggil orang bodoh, bukan? Wise man. Ya. Dulu di Surabaya ada pengusaha namanya Wiseman. Wiseman itu wise man. Bagus kan? Ya. Berhikmat.
Dan orang berhikmat itu mengerti rencana Allah. Orang punya fondasi yang kuat, tahu siapa Tuhannya, apa rencananya. Jadi kita tidak takut dengan apa yang terjadi gonjang ganjing di dunia ini. Ingat ya, ada 5 hal yang akan terjadi akhir zaman. Pertama, penyesatan. Setelah penyesatan, penganiayaan. Kemudian akan ada pemurtadan. Dan terakhir, pengkhianatan. Ada satu lagi, nanti saya simpan untuk pesan berikutnya. Pesta Pora. 40 tahun yang lalu saya bertobat. Dan hari-hari itu, beritanya agak beda dengan sekarang. Kalau berita sekarang, kemuliaan, ya pemulihan. Zaman dulu itu tentang menyangkal diri, menyalibkan daging. Dan ada satu istilah yang tidak pernah ada sekarang. Glojo. Glojo itu rakus. Bahasa Surabaya nyonyo. Rakus segala hal. Istri satu gak cukup, rumah dua gak cukup. Dan justru firman Allah mengatakan dengan jelas, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Keuntungan itu cuan. Cuan itu cien. Semua orang kalau dengar itu suka, bukan? Tetapi baiklah firman Tuhan disampaikan dan dilakukan. Engkau mendirikan rumahmu di atas batu karang. Ketika itu datang, tidak akan ada efek dalam hidupmu. God bless you, warga kerajaan. Amen.